Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini hari Rabu, sahabat ya, tanggal 14 Agustus. Alhamdulillah admin bisa menunjukkan ke teman-teman semua update terkini tanaman timun mira F1 yang hari ini udah 4 malam usianya, sahabat ya, karena kita menanamnya hari Sabtu, sahabat ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya, sudah 4 malam. Alhamdulillah sudah tumbuh, sahabat, dan hari ini kita akan lakukan pemupukan, sahabat. Nah, sahabat tani, apakah enggak bahaya umur 4 hari langsung dipupuk, sahabat? Jawabannya tidak, sahabat, kalau kita tahu pupuknya. Nah, sahabat tani, pada video tadi pagi juga kita sudah membahas kalsium silika, sahabat ya, dan hari ini admin akan bagikan kembali, mungkin teman-teman juga mau membuatnya. Admin akan bagikan ke teman-teman semua cara membuat kalsium silika dengan cara yang sangat mudah, sahabat ya, yaitu kita hanya memanfaatkan abu saja, sahabat ya, dan nitrobakter, sahabat. Nah, pada hari ini admin akan contohkan dengan botol kecil ini saja. Ini bekas floridina, sahabat ya. Kita akan manfaatkan abu beserta arang yang ada di sini, sahabat. Ini bekas bakar ikan tadi siang, sahabat, bekas makan siang. Kita masukkan abu ke dalam botol ini, sahabat ya. Ini sekedar contoh saja. Mungkin saja teman-teman mau kreatif membuat pupuknya dengan cara yang sangat mudah, sahabat. Nah, sahabat tani, ini setelah kita masukkan abu beserta arang ke botol ini, kemudian kita siapkan bahan yang lainnya. Nah, bahan-bahan yang lainnya kita siapkan nitrobakter dan air kelapa, sahabat. Nah, sahabat tani, setelah kita siapkan nitrobakter dan air kelapa, ini kita isi dulu dengan nitrobakter, sahabat. Nah, nitrobakternya kita akan menggunakan sedikit saja, segini saja nitrobakternya. Nah, sahabat tani, seperti ini reaksinya ketika abu dicampur dengan nitrobakter, sahabat. Nah, inilah reaksi yang seperti ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa membuat kalsium silika cair itu mudah, sahabat ya. Bisa kita memanfaatkan nitrobakter. Bisa teman-teman saksikan ya, seperti ini reaksinya, sahabat. Nah, sahabat tani, selanjutnya kita akan tambahkan dengan air kelapa, sahabat ya. Ini kalau misalkan ada air hujan, bisa menggunakan air hujan, sahabat, untuk airnya. Nah, sahabat tani, kita masukkan air kelapanya, sahabat. Kita nggak punya air hujan untuk hari ini. Kita menggunakan air kelapa saja, sahabat. Dan bisa teman-teman saksikan ya, ketika kita masukkan air kelapa, reaksinya seperti ini. Ketika air kelapa bertemu dengan nitrobakter, sahabat. Nah, sahabat tani, sangat mudah sekali pembuatannya. Ini fermentasi dengan cara aerob saja, sahabat ya. Ini kita fermentasi minimal 4 hari, sahabat.
sekarang kita akan aplikasikan sahabatnya, sekaligus admin akan update ke teman-teman semua untuk tanaman timun mira F1 yang sekarang usianya sudah 4 malam setelah tanam sahabat. Nah, untuk aplikasinya kita akan gunakan 1 gelas ini nitrobakter yang sudah kita campur dengan abu juga ya, dengan abu dan arang juga. Ini kita akan gunakan 1 gelas sahabat, ini yang sudah jadi ya. Bisa teman-teman saksikan ya, ada busanya seperti ini, ada buihnya. Ini kita akan gunakan 1 gelas sahabat per 10 liter air. Ini akan kita kocorkan pada tanaman timun yang sekarang usianya sudah 4 malam setelah tanam. Oke sahabat tani, seperti ini tutorial kita kali ini. Alhamdulillah tanaman timun kita sudah tumbuh sahabat ya. Admin akan kocorkan ke semua tanaman timun mira ini. Ini timun mira F1 usia 4 malam setelah tanam. Oke teman-teman, semoga video ini menginspirasi bagi teman-teman semua. Dengan cara ini kalsium silika bisa kita dapatkan dengan mudah sahabat ya. Dan admin akan buktikan ke teman-teman semua untuk pemupukan sore hari ataupun pagi hari itu bagi admin mah tidak masalah. Dan hari ini admin membuktikan ke teman-teman semua, ini bukan sore lagi ya, ini maghrib sahabat ya, kita melakukan pemupukan pada tanaman timun. Tujuannya supaya besok tanah masih lembab sahabat. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Admin akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.